Kita tengok dulu sementara kau kita ayat kedua. Adakah segala makanan dan minuman yang suami beri kepada isteri itu dibila nafkah? Gitu. Nah, dia tanya. Baik. Apa tu kita buat? Cari tengok masalah ni. Kalau dia tanya lah kita lah. Dalam hal lagu mana? Adakah segala makanan dan minuman yang suami beri kepada isteri itu, adakah dibila nafkah? Ha. Kita nak tahu nak. Jawab ah. Ha, dekat nafkah ni ke apa? Tu, ha tu. Nah, ni makan ni nama tu. Ha, ha ni minum ni nafkah ah. Ke apa mu pahal nafkah ah? Duit ah. Ha, tu dia dah. Nafkah, nafkah sangatan. Sangatan tu dia nafkah. Gak berapa jenis hak wajib atas kita sebagai suami tu wajib atas kita sanggakan isteri. Berapa jenis semua? Siap boleh cicik dah. Itu ha. Empat perkara eh. Nampak semua. Satu makanan, yang kedua minuman, yang ketiga pakaian, yang keempat tempat kediaman. Ha, tu dia. Tempat kediaman tak mesti rumah milik sendiri. Hak sewa apa hasil? Ha, kita ada rumah sewa, kita sewa rumah yang sesuai dan layak dengan keadaan isteri kita ni. Ha, sewa atau apa tempat kediaman ada. Tak ada syarat atau kena milik sendiri tak mesti. Ha, apa kata di sewa rumah lah. Kalau ada bini 45 tahun rumah sewa. Ha, ada rumah sewa. Ha, tu pun ada tempat kediaman yang sesuai. Kalau tak sesuai tu tak cukup lagi. Tak lepas, tak lepas. Dia kena sesuai juga dengan orang ni. Isteri ni kan ada orang radak ni. Dia kena kira juga tu. Sambil daripada awal yang nak kupu tak kupu tu. Nah, waktu dia kira kupu tapi kita tak buat kira mana. Kalau kira sungguh enggak ha. Dia nak kira juga tu kupu. Orang radak ni, tarah ni ni. Anak-anak cucu dia ni, anak cucu orang pesing. Kelah sikit ni. Tapi ni nak kita tak ada kelah. Kalau turut sungguh enggak, kalau dia tak ada, dia tak kupu, tak sah nikah. Syarat nak kira tu. Tapi oleh kerana biarlah kita pentingnya asalnya dia tak orang punya agama semaya baik, boleh pipi anak kita ke arah yang baik agama, biarlah susah payah sikit abut. Mana kita terredo tak ada masalah lah. Gitu. Kemudian dia pun sewa rumah. Duh rumah sewa. Itu pun ada tempat kediaman yang sesuai. Lepas tu pakaian bukanlah tiap minggu. Itu weh kayu kali ke batu haju kan gitu. Musim-musim dia. Musim 6 bulan. Atau berapa 3 bulan. Dia 4 musim setahun kan. Tu. Lepas tu mengikut keadaan suami. Susahnya suami. Atau mana orang fakirnya suami. Ataupun orang pertengahannya suami. Dan juga kaya. Dia tilik balik kelas suami. Bukan tilik balik isteri. Walau isteri kaya sekalipun dah kita dah nak pakai, kena turut kelas dia. Maka makan ni syarat kira secupak tiap-tiap hari atas suami yang fakir. Secupak setengah atas yang sederhana. Dua cupak atas yang kaya. Itu dia. Itu asal-asalnya makan ni. Lepas tu minum-minum tu maknalah. Sudah pada tu, apabila ada cukup tu, apa cukup nak bekah? Lepas tu kalau kita tak bagi makan ni, tak bagi makan ni, kita beri apa dia tu, harga dia. Mana kata secupak tu berapa? Ni masalah nak kira lagu tu, kalau orang tu ada punya dua isteri, dua rumah, dia kena duduk gila kan? Dia kena duduk gila. Dia gila lah ni, walaupun tak ada duduk lah ni, tapi masuk dalam, sanggup dia waktu tu lah. Okay, nak tinggal lagi lah ni, dia tinggal. Ataupun ni untuk seminggu dah. Biar untuk seminggu. Apa cukup seminggu habis.
beri pula. Hang nak beri tiap-tiap hari, tiap-tiap hari pun boleh. Supaya dia upah gaji, telah ada. Ada gaji hari, ada gaji hari, ada gaji buka seminggu sekali, ada ya sebulan sekali, hak golik sebulan sekali kan. Ha, itu asal itu. Yang nak dia kira, tiap-tiap hari cupak, tiap hari cupak. Kalau tu tak boleh beri hari ni, dia kira dekat hutan. Esok nak beri dua cupak. Ha, tu hutan lagi, tak boleh lagi. Ha, tiga cupak, tiga hari, empat cupak, empat hari gitu. Dia kata lepas, cah tak lepas. Ha, mereka balik isteri ni, tak apalah, dia tak ada nak. Apa ya temu tu, payah. Tapi buat masalah. Buat masalah tu. Tapi tak apa sungguh. Tak apa sungguh, sikit sebanyak tak kira, tapi jangan bini sekali lagi. Ah, dia seorang lagi kira habislah pas ke dapur, pas ke habud dapur lah, tak itu ke weh. Ah, lah tu. Ah, tu asal tu. Kadang-kadang dia pula bagi ke suami dia tu. Suami dia ke susah, biarlah dia weh pula. Bobah tahu seorang lagi kira habis. Ah, tu nak jatuh gitulah. Balik dia tak ada wajib pos sekali, dia nak beri juga suka rela dia. Tengok Pak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dia orang susah tapi orang alim min fuqaha'i sahabah radhiyallahu anhum. Tapi isteri dia dua. Pak Zainab, nama Zainab tu kaya. Kaya tu. Siapa boleh keluar zakat dia. Dengan siapa zakat dia nak keluar tu, dia tu boleh bagi dak zakat kat abai. Ha, muka Abdullah bin Mas'ud dia orang susah. Dia duk mengajarlah dia. Nah, kali terjamin kita buka pondok lah dia tu. Dia orang alim. Dia orang alim. Ngajar tak ada ke jalan. Eh? Tapi isteri dia kaya. Lepas tu dia segi nafkah tak ada apa. Dia redha. Ada masalah lah. Ha. Lepas tu dia nak keluar zakat. Dia nak beri zakat ke Alhamdulillah. Boleh tak beri zakat ke bank? Oi, aku pun tak tahu. Kita tanya Rasulullah. Ha. Lepas tu kita tanya. Malu aku nak tanya Rasulullah. Nak makan zakat isteri malu. Mungkin tanya dia. Itu Zainab pergi sendiri radhiyallahu anha. Bila dia pergi, bila dia pergi nak tanya Rasulullah SAW, temu dengan Bilal. Temu, dia tolong tanya Rasulullah sikit. Hak aku boleh ke tak? Aku nak zakat kepada Abdullah bin Mas'ud. Ha, tapi jangan wajak tu aku suruh tanya. Ha, ya besar lah, besar. Menjadi wajak tu aku suruh tanya. Ha, Bilal pun masuk. Tanya masalah boleh ke tak seorang isteri nak zakat pada si suami, suami pakai gini. Ah, bila mungkin wayak ke Zainab tu kata boleh pergi. Oh, nakal Rasulullah nakal tu. Yang sahabat tu serenak sahabat tu. Sahabat serenak. Dia kelihatan wayak tu. Ha, tak apa Zainab. Rasulullah tahu Zainab boleh pergi. Lama wayak tu aku suruh tanya. Tak, ya tahu. Ah, ni ni. Ini mana galik Rasulullah lah. Masya Allah. Tu baik hukum kita kata. Harus dan sah sebagai isteri berzakat ke suami. Ha, kita nakal sikit lah. Bagaimana suami yang punya kaya harta zakat nak beri kepada isteri? Ha 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 dah. Sedangkan isteri itu masuk dalam ada sifat-sifat. Sifat ke apa? Kalau kata sifat fakir, eh tak boleh panggil fakir. Roh perempuan bila ada suami. Sebab wajib atas suami nafkah, terkaya dengan nafkah. Nah, ha, mereka suami tak terletak nafkah. Ha ni, maka ya wajib saja nafkah. Bila nafkah dia panggil tak ada sifat kefakiran, kemiskinan tak ada lah, kerana dia terkaya dengan nafkah. Baik. Lepas tu ada sifat lain. Ha, lain pada fakir miskin, isteri saya ni ada lekat hutan gharim. Ha, dia pada lekat hutan. Ha, maka boleh suami beri zakat ke isteri, seolah-olah beri zakat, ambil zakat pergi bayar hutan. Ha, boleh. Nah, itu dia. Boleh. Itulah di antaranya. Ah, jadi jawab klik hot tadi, ialah makan yang dok bagi tu ia nafkah dah tu. Bahkan maksudnya bila masalah kata kena secupak sehari dua cupak dan sebagainya saat itu, itu jika tidak bersekududukan makan sekali. Ha. Itu masalahnya, dia panggil tidak muakalah. Tidak mu'akalah, tidak duduk makan sekali. Pahala kita dah makan sekali. Nah, tak kena tinggal cupak, dua cupak. Misalnya pasal suami pergi menego, pergi kijau ke mana. Tinggal isteri seminggu, dua minggu. Nak tinggal nafkah di masa tu. Tapi kalau duduk makan sekali, tak ada apa. Dah tiga pagi, beli nasi kabung, nasi belauk. Hak tu dah. Nah, nasi belauk lagi, tupak lagi. Mana nafkah? Nafkah lagi, Allah. Aku pun tak ada nak pergi apa dah nafkah ni.
Nanti kada itu dakwa nafkah tu lah. Nanti bila nak dakwa nafkah kena panggil tanya. Nak panggil tanya suami ni, isteri mempanggil tanya dakwa nafkah ni. Ha, dia kena tanyalah suami macam mana cara sekeruduk ke macam mana. Nyata kata tu je ledah nafkah tu. Ha, gitu. Kadang-kadang lebih bergana-gana tak ada kira dah. Ha, gitulah rumah tangga ni. Jadi pentingnya untuk nak tahu sekadar tu bila ada masalah. Bila ada masalah nak kira bercara lah ni. Tapi pentingnya kita ni redha-meredha lah. Hak balik kita bagi lebih. Yang main masalah sedekah sunat yang kita tak sedar. Hak ni lebih apa dah. Ya. Terus pagi beli makanan. Ada sedekah dengan cara kita tak sedar tu. Kita tak berasa atau sedekah dah. Tak berasa lah. Ha, tak berasa. Lain pada rumah-rumah Assalamualaikum. Berasa sedekah. Tapi kau duk bagi anak pagi-pagi duk makan. Tak ada rasa kata duk sedekah. Dah. Ada dia. Malah dah lah tak rasa gitu ya baik. Kalau rasa tak leh nak daftar taruh. Lupa pula tak. Ha. Dan adakah sudah cukup seorang suami yang beri makanan dan minuman sahaja kepada isteri dengan tiada beri duit pitih kepada isteri. Dah. Hak tu sebagai sagu hati lebih lah yang panggil. Bagi syukur lah tu. Dia duk beri makan, minuman, pakaian dan tempat kediaman. Ada pun yang cukup nak bekah. Lepas tu duk beri bagi hak lebih masalah sedekah sunat. Tapi nak kata, tak ada nak bekah tak boleh lah makan ni duk jaga semua. Nah, beri berah, beli berah mari. Tu dia. Kalau dalam salah dia pergi beli, kita bayar klik. Gitu lah. Ya ada masak beli, membeli mari. Belinya ada 500 guni. Tak bayar klik. Ya tak, tak apa, tak ayah, tak ayah. Tak ayah tak ada apa, terlucu. Kata, nak klik, nak klik tak ayah. Tidak. Nak beli apa, kebajikan. Dia buat kebajikan hari-hari kita orang suami ni. Lalu kira. Hari-hari dia buat kebajikan. Kalau kata nafkah wajib. Wajib kan mana tu. Baru jadi buatkan janji pahala. Bila tak buat janji dosa. Boleh pahala. Pak kita wil lebih. Lebih hak sunat boleh pahala. Wajib ke hari-hari kita orang suami ni. Habis dia kata, kelebihan orang yang suami isteri ni tidak ada di orang yang bujang. Yang ni orang tubuh seorang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ni. Dia nak kelebihan berkelamin, berpasangan. Ya sekiranya demi Allah, kalau aku tahu aku ada umur 15 hari dah nak mati. Aku akan bini, kata dia. Supaya aku nak mati dalam keadaan aku tu beristeri. Kita dah ada mentua dah ni. Kita kot tu. Ayah dah. Kalau aku tahu umur aku dah 15 hari dah nak mati. Aku beristeri lagi kalau aku tak ada. Aku beristeri. Supaya aku nak mati dalam keadaan beristeri. Allahu Akbar. Tu. Nah. Lepas tu nak cari semula. Tak ada. Tak apalah. Tu nak jatuh kelebihan waktu. Kita tak ada kita ada kelebihan lain. Nah itu kan. Tak ada masalah. Kita tak boleh kecek sekarang. Kecek sekarang sudah. Kecek kelebihan mata tak ada dah lain menego tak ada tu dia. Jadi kira dia. Dia nak jatuh semua tak ada kelebihan. Tapi nak jatuh kelebihan dari segi berkahwin itu dia. Masalah. Tak apalah. Selesai satu. Tak ada lah dah. Ada sikit lagi. Loh. Sikit sangatnya. Kita nak miski selawat apa ini. Gana-gana? Ha. Tak cukup. Tak cukup 33. Bah berapa? 30. Tu dia kan nama sebah luruh putus kan. Pakai ada jari kita dia bermolat ni. 3, 3, 3, 12. Main sampai sini 15. Balas sekali pula 30. Tambah 3 lagi cukup. Nada. Ah, 12 dah situ. Sampai sini pula pak 15. Balas lagi 9 pas sini 30 pun malah. Tak saya lagi cukup 33. Baiklah. Ya begini, hak riwayat tu dia ada 3 riwayat. Hak riwayat 33. 33, 33 makna subhanallah tasbih 33, subhanallah alhamdulillah 33 dan Allah akbar 33 atau 34 supaya mencukup 100. Hak kata 33 juga pencukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ingat akhir.
cukup 100. Ada pula riwayat 25. Ha, nah, 25 sekali balas bawa lah. Ha, sini tak, sini 12. Bawa juga 12 balas lagi pula sampai sini 24. 24 tambah tak, so, cukup 25. Ha, ada riwayat 25. Ada pula riwayat hak 10. Ada sebelah. Ha, pasal ingat keadaan kita lah, tekah masuk tu itu sikit, kita rekah dengan hak riwayat tu. Tekah masuk kita lapang sikit tu, ha, pergi hak riwayat ni. Ha, apa katakanlah, hak tak ada bina, tak 25. Tak ada bina, tak 33. Di 30. Jadi kot tu lah. Ha, ya. Orang okay, panggil kata, boleh fadilat, tapi dari segi tamam tu tak tamam lah. Ha, gitu. Nah, tu dia. Naik batu ledak. Ha, tu lah di antara. Dia panggil apa ni? Angkor hak yang ditentu oleh syarat, dia panggil amrun ta'abudiyah. Hai, amrun ta'abudi. Bila amrun ta'abudi kita cukup dah 33. Tak sahabat lebih lah. Ha? Ha, cukup 33. Apa tu? Allah, alhamdulillah lah 33. Ha, alah kita nak buat 34, 35. Semula lah mengajar. Tika tu banyak tu kerana kita nak sipai data amrun ta'abudiyah perkara ia bahasa ibadat hanya tupu syarat ayat nyak tu nyak tu. Ha, bukan salah, ada salah. Jadi kalau lock gitu ikut C bang, ikut C. Sekali 38 sekali 40. Mana semua? Ha, ni syarat tak. Nah, sampai sepabilan yang 7. Nak dekat 7. Nah, oh, tak sudah tak lapar. Tak boleh lah. Amrun tak bari. Amrun tak ambudiyun. Dia kena sipai lagu tu. Ha, tu asalnya. Tu mana afdah situ. Baik. Ada pun hak zikir mutlak. Ada kira akal hak tu tu. Eh? Hak zikir mutlaknya. Selebih-lebih. Dia paling kasih pada Allah SWT. Gapa? Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Tak wayak berapa kali. Ha, ni ikutlah. Hak itlak dia panggil. Ha, tu. Baik. Ha, tak apalah ni yang minta ni maksud nasihat je. Ha, ni kita nanti masuk di dalam baca. Ha, ni hak nasihat bukan masalah, ingatkan masalah apa. Dek, dia tulis begini, minta tolong beri nasihat dan ucap apa dia tasliyah mempersobakan kepada mereka-mereka yang terkena musibah banjir masalah. Pada nasihat sini tuah kena banjir dah. Ada asal-asal. Dah itu ya. Itu dia. Yalah kita maklum dah nah. Ha, sifat orang sabar tu iaitu Allah Taala beri gembira, katakan Muhammad memberi gembira. Nah, apa dia? Wabashiris sabirin. Humi ayat sebelum tu. Walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Allah bersumpah dan demi kebesaran kami. Ha, demi kebesaran kami, demi kekuasaan kami. Cukup dah tu, dia bersumpah lagu tu ada dah. Oh, ada dah. Demi kebesaran kami. Ha, siapa nak besar pada dia? Ada. Haluh lah kitanya. Ha, lah. Nabluwannakum, sungguhnya kami ujikan kamu. Kami sob. Tak biasa sob dia pun. Nak sob lah. Nah, tut sob dia panggil tak. Nah, kami ujikan kamu. Cara mana kami ujikan kamu? Lana belu walana beluannakum bisyai'im minal khawfi. Cara Tuhan uji bagai-bagai dengan apa dia? Dengan satu takut, bisyai'im minal khawfi, dengan suatu perkara daripada ketakutan. Kita tengok ke sudah kita duduk kat sana duduk bong hari-hari. Allah nah. Ha, jadi dalam takut. Nah, sebab kita di zaman, kata zaman meropak, zaman ramai kan, takutlah. Allah pun nak masuk malam ni takutlah. Kapur masuk duk berdi ingat zaman dulu. Allah tak ingat zaman dulu kak. Batal masuk lek malam ada setengah lari tak tidur rumah, kita tidur orang lain. Takut. Ha, tu apa ya? Diuji dengan masa takut.
Itu satu cara orang takut. Nah, minal khauf, bisyai'in minal khauf, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa naqsin. Kau tak habis ni. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ada pula Tuhan uji dengan kelaparan. Tak, berlaku kemarau besar lapar, siapa tak ada makan, ikutlah ular karung pun makan. Tu dia berlaku dengan kelaparan, stok hujan di kemarau. Ha, tu uji dengan kelaparan. Ha, bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Dan pula satu bagian Allah Ta'ala uji dengan mengurangkan harta. Ha, tengok ada yang kena banjir habis kebun-kebun. Tak, habis dengan rumah. Hacu tu wa naqsim minal amwal, harta termasuknya kebun, termasuknya rumah tangga. Pas dia bilang rumah tangga, hanya bukan rumah tangga saja, nak pakai apa bi tinggal selas punggung kadang-kadangnya duit pitih duk sipailah koda bi. Ha, wa naqsim minal amwal tengah kata apalagi wal anfusi, ha, kekurangan diri, diri dia ada siapa kemati. Nah, wa naqsim minal amwali wal anfusi, ada mati diri, tak mati diri, mati keluarga ibu bapa, mati anak walaupun kita tak mati. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat, dan buah-buahan. Habis luruh buah-buah tu, luruh habis mari penyakit, luruh buah. Oh, kita dah harap tu boleh juta tahun ni. Angin je dah kira, tak tahu duduk siap dah. Ada tanda orang kita itu lah. Habis Allah rasa aku mana ada nak gamak tu setengah ada setengah tak tu sobah dia tubik lagu no. Haa dia kata sobah, haa saya kan nak sobah dah aku. Haa yang tengok ada setengah cabut dia, dia nak langit. Oh hebat Allah tu perawi menepuh tu muncul. Pah 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 tak nepuh ha. Haa jadi sombong jangan. Haa tu panggil nafsu kita nyesan kat tu. Haa itulah mana Tuhan kata sungguhnya kami uji kamu. Maka dalam ujian ini ada di sebalik baju kafsah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Anah. Lepas itu. Wa basyiris sabirin. Itu syarat pada sobah. Muhammad. Murayat berita gembira ke orang-orang yang sobah di atas ujian tadi. Murayat berita gembira atas orang yang sobah. Berkenaan dengan ujian tadi. Wabashiris sabirin. Bagaimana sifat orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, ialah orang-orang yang apabila musibah tu, musibah tu tipu cerita. Asaba yusibu isabatan kena. Kena banjir, kena kebakaran, kenanya peluru, oh macam-macam kena. Nah, sudah kita ni teruk lagi dah. Allah ngahatu rumah. Oh, masya-Allah. Ha tu musibah. Ha, lepas tu orang yang apabila kena musibah selalu dia ucap, lidah dia ucap tapi makna ucapan hati dia tu siapa, bukan ucap lidah saja. Inna lillah, ha, buat arti apa inna lillah? Inna, sesungguh kami, kita ni bukan aku seorang, kami semua ni makhluk ni, kami semua hak siapa? Lillah. Allah apa tu? La lil milik. Kita semua kepunyaan Allah. Kita ni hak Allah. Apabila hak dia, dia ambil. Dia nak kata apa ke dia? Supaya bagi kita, kita nak ambil ke dia? Nak kata apa? Eh, aku dah punya yang lama nak ambil. Kenapa dah ni? Baik. Allah, Allah, Allah kan hak aku. Dia kata, dia mana ingin hadu pun tak salah. Bagi kita, kita ambil ke dia. Dia tak hata. Nanti nak hata, tak hata. Ha? Dia ambil ke dia. Kau dulu, kau orang lama nak ambil ke dia. Nak kata apa? Tu sekadar milik majak ya tu, milik pada syarak ya tu. Ni milik hakiki. Inna lillah, kami ni kepunyaan bagi Allah. Mana sabarlah inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Semua bagi Allah, bagi hadiah ambil, bagi hadiah beri. Yang mula sebut ambil dulu. Bagi Allah bagi hadiah ambil, bagi Allah bagi hadiah beri, arti kita ni dan bagi kita semua hak dia. Dia beri, dia ambil, dia beri, dia ambil. Nampak kita hanya sabar, redha dengan qada. Ha, tu dia ada. Itulah asalnya macam gitu.
Lepas tu wa basyiril sabirin allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillah. Ah tu mengaku kata kita ni hak dia. Ayat kedua wa inna ilaihi raji'un. Dan bahawa kita ni kita semua akan kembali kita kepada dia. Yakni mati dak balik. Klik mana dia. Ha tu sifat orang sabar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha nah tu sifat orang sabar. Padahal kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang ni lah orang dapat rahmat daripada Allah Taala. Ha besar kelebih. Ha tak ingat gitulah. Lepas tu keadaan pula sabar je kena nak mula-mula satu tu. Innamas sabru inda sadamatil ula. Kena pop sabar lalu. Ya kita habis terik dah sabar. Lama kemarin dulu dah lepas. Tak apa dah, tak apalah. Tak apalah. Ha cara-cara kita. Tapi hanya nak sabar ni inda sadamatil ula. Kena pop sabar lalu. Oh. Ha tu dia. Ha itulah makna kata, yalah kita dah kacang mongoh pun buat apa boleh. Kacang mongoh pun tak boleh ambil apa. Kan kena buat susah ke diri, barang hilang, diri pula kena azab. Kan sepatutnya mujulah, tak mati lagi. Ha tu boleh aku tak ibadat lagi. Ha syukurlah aku nak rebut peluang. Kemungkinan ya Allah Taala nak mengingatkan aku, boleh jadi aku lupa ke dia. Ha kita pergi kot tu. Kata dia alhamdulillah ala kulli mujlah. Nak ambil barang saja aku tak ambil lagi. Ha sebab tu kau tu. Nah, Allah ha gitulah keadaannya. Apa sajalah, apa sajalah. Pas ni tengok tempat kita masa sehari dua je nu, tengok saudara kita di Palestin. Allah. Tengok belah. Belah tapi kita tengok syahid. Nah, apa ni pihak mana mati dalam kebakaran, kena kebakaran mati syahid. Mati lemah kelemasan air syahid. Nah, kita doakan semoga Allah Taala akak darajat dia. Semoga Allah ampun dengan sebab tu. Orang mati syahid akhirat mati lemah air. Nah, mati kena kebakaran, mati kena zalim. Ha ni tak ada kata siapa buat zalim, tak ada siapa buat zalim. Tuhan sendiri ambil. Itulah bagi saudara kita yang kumat meninggal tu kalau kebajikan besar mudah-mudahan Allah Taala gantilah insya-Allah Taala kan. Baiklah. Kena kita demo bersabar pula. Agak-agak gitulah. Wa tawassau bis sabr. Nah. Ha setengah pada oleh Allah Taala mengecualikan daripada hidup dalam rugi kan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa asa sesungguh manusia tu pada umum dalam kerugian. Kecuali ha illal ladzina amanu. Malaikat orang beriman, orang ni hidup lama nak tak rugi dari segi dia iman. Apalagi wa amil salihat, tambah pula kerja molat. Baik kerja cari makan apa molat, kena dengan syarak ibadat supalah. Ha, pas tambah lagi untuk diri, untuk bergaul. Wa tawassaw bil sabr. Wa tawassaw bil haq, pesan memesan dengan hak sebenar. Dan pesan memesan dengan kesabaran. Gak berkata tawasau. Tawasaunya panggil pesan memesan. Berpesan memesan. Mempesan ke aku, aku pesan. Sabarlah, sabarlah. Hak ni pun kena sabarlah. Bagi kita susah, dia mahu pula sabarlah. Dia panggil tawasau nama lagu tu. Haa, tu jiwa kita akan mu'min. Nah. Ya, baiklah. Kira-kira kata, kita ingat dari segi hikmah Allah Ta'ala tak sia-sia. Nah, tak sia-sia. Ha, baiklah kita pergi pada kitab yang kedua sikit.